Women Talk kali ini kita akan bersama dengan Sarah Shano yang dulu pernah mengusahakan Mokvia tapi kini beralih ke produk kecantikan Kura. Jadi sambil-sambil kita tanyakan kisah inspirasi dan juga tip kejayaan beliau sebagai usahawan, kata kita intai dekorasi kediaman wanita hebat ini. Assalamualaikum, nama saya Sarah Shano. Saya adalah pengusaha produk kecantikan dan juga kesihatan Kura. Dan saya juga adalah seorang isteri dan ibu kepada 3 orang anak. 3, bukan 6. Sebab kita memang duduk kat rumah, semua orang pun ada kat rumah, the kids are all at home. So semua pun menjalankan proses pembelajaran di rumah. Jadi kami memang tak pergi mana-mana lah. So biasanya kami bekerja pun bekerja di rumah saja bersama dengan anak-anak. Sebenarnya rumah ni adalah rumah sewa. Kami dah 13 tahun berkahwin, kami belum lagi membeli rumah kami sendiri. Walaupun ini adalah rumah sewa, tapi kami jadikan dia seselesa yang boleh untuk kami dan juga anak-anak kami. So kalau tengok dekorasi rumah tu, dia sebenarnya sebab kita tak plan. And sepanjang kita kahwin, kita beli barang sikit-sikit. So kadang-kadang ada certain konsep rumah tu, konsep dia lain. Ada certain part tu konsep dia lain. Memang suka benda yang klasik, benda yang everlasting. Dan saya suka warna-warna neutral lah kalau tengok. Tak adalah yang color-color terang tu tak banyak dalam rumah ni. Yang menentukan semua dekorasi tu adalah saya, tanpa kompromi. Dan selalunya suami saya dia terima je apa-apa yang saya buat. So you okay. Saya rasa you have to, tak boleh terlalu harsh on yourself. Tak boleh, kita kena belajar untuk tolerate dengan situasi. Sebab kadang-kadang apa yang kita plan tu tak semestinya akan menjadi kenyataan sebab, you know, sebab anak-anak. Tapi saya rasa the kids are always our source of inspiration. Bila kami cuba plan macam mana kita nak rancang kita punya business growth, we have the kids in plan. So I think pretty much they are our inspiration. And sebenarnya kita punya niat pun, we are doing this for them as well. So I don't see them as a halangan. Tapi kita kena nampak diorang sebagai kita punya motivation factor untuk push forward. Oh, kami sekeluarga ni memang suka sangat bercuti. Kalau boleh, kalau tak sebab COVID-19, boleh dikatakan dalam setahun tu 2-3 kali kami akan bercuti. Bukan saja di dalam negara tapi juga di luar negara. Situasi pandemik kita tak dapat pergi mana. So what we do is kita try untuk wujudkan suasana bergembira di rumah. Contohnya macam kami pasang kolam sendiri, kita wujudkan. Sometimes we have picnic dekat luar. So itulah yang kami cuba untuk buat supaya kita tak rindukan suasana travelling tu. Nura! Saya memulakan perniagaan boleh dikatakan 11 tahun yang lepas. Tapi saya bermula dalam bidang fashion. Dulu saya ada nama saya sendiri bernama Amara. Tahun 2014 saya buka satu multi-label store di Bangsa bernama Mokvia. Melalui Mokvia, saya telah mengembangkan saya punya kerjaya dan bukan sahaja saya ada satu bisnes fashion yang kecil, tapi ia telah berkembang ke level international level. Dan Mokvia daripada ada 20 brand, kita carry masa tu sebelum kami tutup ada lebih kurang 112 brand dalam Mokvia. Pada tahun 2020, masa tu kita belum ada COVID lagi, awal tahun, kami decided masa tu business Mokvia dia dah stagnan, dia dah tak growing. So
kami decide yang masa tu kami nak fokus kepada Pura. So start daripada tahun 2020 tu kami tutup Mokvia dan kami pun mula fokus dekat Pura. Pada tahun 2017 kami decided masa tu nak tambah lagi produk yang apa benefit wanita dekat dalam Mokvia. So waktu tu saya baru lepas struggling dengan postpartum eczema. So saya cuba untuk mendekati all natural ataupun organic products yang sesuai untuk kulit saya. Jadi masa tu saya berminat dengan produk yang all natural dan juga organic dan menggunakan essential oil dan menggunakan bahan-bahan alami. So masa tu saya mula mencuba di bidang kecantikan. Jadi bulan ni tertumbuhlah Pura sampai sekarang. Saya rasa it's normal, manusia ni bila dia frust dia akan menzahirkan rasa kesedihan dia. Cuma untuk kita mengurangkan perasaan tersebut, lebih banyakkan fokus kepada benda-benda yang baik dalam hidup kita. Maksudnya kita fokus kat benda-benda yang positif lah, yang lebih membawa kebahagiaan. Seperti contoh, bila kita bangun pagi, kita fikir, oh anak kita sihat, kita sihat, kita tak kena sebarang penyakit. Ambil tu sebagai benda yang baik dalam hidup kita. So, benda tu lah yang kita akan portray dekat dalam kita punya social media ataupun dalam our daily. Saya rasa dugaan bisnes yang pertama saya alami adalah dari segi fizikal lah. Macam mana kita nak mulakan bisnes, macam mana kita nak menjual barang, macam mana kita nak capai kepada customer yang kita nak. And then dari segi emosi, bisnes saya yang pertama, saya mempunyai sedikit perselisihan faham dengan saya punya business partner. Itu tidak menghalang untuk saya mempelajari sedikit sebanyak apa yang sebenarnya perlu dilakukan untuk bisnes yang seterusnya. Untuk ada business partner tu bagus, tapi bagi saya mungkin saya lebih selesa untuk bekerja sendiri. Dan kalau saya ada business partner pun, dia adalah orang yang memang dekat dengan saya, macam suami saya. So sampai sekarang kami masih ada hubungan bisnes, tetapi kami juga suami isteri di rumah. Dan saya rasa benda tu adalah optimum lah bagi hubungan kami. Tipulah kalau kita kata kita suami isteri takkan ada sebarang masalah kalau kita buat bisnes bersama-sama. Tapi dia sentiasa akan ada jalan penyelesaian, sebab at the end bila you balik rumah, you are still husband and wife. So selalunya masalah tu akan selesailah dengan baik. Buat semua pembaca Nona, I wish you all the best. Waktu ni memang kita tengah susah dengan keadaan pandemik. Tapi saya rasa it helps that kita fokus on benda good things that happens in our life. Contohnya kita sihat, family kita sihat, anak-anak kita sihat. So we focus on that, and insyaAllah that will be a good motivation for us to go on and progress.